Saya bangsa Papua, orang Melanesia ini, kalau orang datang datang malam hari, itu kita kategorikan pencuri, perampok, pembunuh, atau maling yang patut dicurigai orangnya. Saya pikir wajarlah kalau presidennya Indonesia kunjungi malam-malam, itu wajarlah, karena Indonesia ini bangsa yang sedang sakit. Bangsa ini yang sedang sakit, sudah lama sakit ya. Karena Papua itu sudah menjadi seperti kanker ganas, tumor kronis atau menahun, batu kerikil, duri, luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore, bagaimana? Apa tanggapan Bapak mengenai kunjungan Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo ke Papua pada 30 Agustus 2022? Ya, saya pikir itu kunjungan itu kan normal, toh. Normal itu sebagai presiden bisa mengunjungi setiap provinsi yang sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Tapi persoalan saya tadi, pertanyaan bagaimana tangkapan saya. Jadi persoalan saya di sini adalah mengapa itu Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo mengunjungi rakyat Indonesia yang ada di Papua itu pada malam hari. Ini juga pertanyaan saya. Itu kalau beliau itu memang presiden, mengunjungi rakyat itu harus pada pagi hari, siang atau sore hari, supaya rakyat ini menyambut presiden mereka. Tapi kunjungannya malam hari. Dalam warisan peradaban nilai-nilai hidup orang asli Papua atau bangsa Papua, bangsa Melanesia, budaya kita di sini, kalau ada kunjungan keluarga itu harus pagi, siang atau sore di tempat yang terang, bukan malam ya. Kalau kita budaya bangsa Papua, orang Melanesia ini, kalau orang datang datang malam hari, itu kita kategorikan pencuri, perampok, pembunuh atau maling yang patut dicurigai orangnya. Saya pikir wajarlah kalau presidennya Indonesia kunjungi malam-malam, itu wajarlah, karena Indonesia ini bangsa yang sedang sakit. Bangsa ini yang sedang sakit, sudah lama sakit ya. Karena Papua itu sudah menjadi seperti kanker ganas, tumor kronis atau menahun, batu kerikil, duri, luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. Mengapa bangsa Indonesia ini sudah lama sakit dan menimbulkan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan? Karena ada konflik Papua, sejarah konflik yang panjang sekali. Itu konflik terlama dan terpanjang di planet ini, di bumi ini. Karena Indonesia menerapkan sistem di Papua itu bernafaskan rasisme, fasisme, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, militerisme yang menyebabkan pelanggaran berat HAM selama 61 tahun sejak tanggal 19 Desember 1961, sejak keluarnya maklumat Trikora. Dan itu menimbulkan tragedi kemanusiaan, genosida, marginalisasi, penderitaan yang panjang yang terjadi secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif, meluas, dan kolektif. Dan di sini ada ketidakadilan juga. Ini persoalannya. Presiden harus menyelesaikan persoalan ini. Indonesia harus membereskan masalah ini. Jadi bukan datang malam-malam seperti pencuri, seperti perampok, ya, seperti pembunuh, seperti penjahat. Jadi solusinya itu harus ada ya. Solusinya itu pemerintah Indonesia mengundang komisioner HAM PBB berkunjung ke Papua sesuai dengan desakan 80 negara termasuk desakan negara-negara Uni Eropa. 2, mengizinkan wartawan asing dan diplomat asing datang ke Papua. Dan yang ketiga itu membuka ruang perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan pemerintah sementara bangsa Papua atau UMWP di bawah pimpinan Tuan Benny Wenda, dan untuk menyelesaikan masalah Papua. Itu solusinya. Solusi bukan DOP, daerah operasi pemekaran provinsi. Tidak ada uang. Negara ini punya pinjaman 7.000 triliun. Negara sudah tergadai. Lalu mau bangun dengan apa? Nah ini. Jadi penguasa Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, jangan mengabaikan, jangan mengesampingkan substansi masalah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah menolong Indonesia, sudah menemukan atau sudah memetakan 4 akar persoalan. Perbedaan pandangan sejarah penggabungan Papua dalam wilayah Indonesia, dan juga pelanggaran HAM, pelanggaran berat HAM, kejahatan negara, dan juga marginalisasi penduduk asli Papua dan kegagalan pembangunan. Ini jelas. Sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa menghindari kejahatan negara seperti ini. Kami paham seperti itu. Tapi saya sampaikan saran pada kesempatan ini, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, kalau datang pada pagi atau siang hari, jangan datang malam hari. Kalau malam itu pencuri, itu perampok. Kami bangsa Papua itu bangsa yang bermartabat. Kami
punya peradaban, kami manusia punya harga diri. Datang siang hari supaya kami berbicara sebagai manusia yang bermartabat. Ini sangat memalukan. Kalau Bapak datang meresmikan apa gedung sekolah apa, cukup menteri lah, itu bukan level Bapak. Delegasikan menterimu yang datang untuk urus itu. Ya, minta maaf, itu saya tidak punya kewenangan untuk sorot itu, tapi ya saya sampaikan. Karena itu hanya bermain-main dengan persoalan yang ada substansi masalah di Papua. Ya, barangkali itu komentar saya. Terima kasih.